Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan perizinan konser musik dan juga acara besar lainnya dilakukan melihat tingkat penularan yang sudah turun. Ada sejumlah mekanisme yang diterapkan pada pelaksanaannya, di mana pembukaan aktivitas masyarakat akan dilakukan secara bertahap melihat tingkat penularan yang menurun dan penanganan yang dinilai sudah sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Mana penularan sudah sangat turun ya, pada saat di mana tolok ukur sesuai standar WHO itu sudah membaik, maka secara bertahap aktivitas masyarakat itu mulai dibuka. Tapi dengan dua syarat utama. Syarat yang pertama adalah tertib protokol kesehatannya. Syarat yang kedua, vaksinasinya lancar. Sehingga untuk itu maka aktivitas masyarakat mulai dibuka kembali untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional kita. Jadi bukan dibuka asal buka, tidak. Ya, dibuka dengan syarat-syarat sesuai dengan rekomendasi yang ada di WHO dan keputusan pemerintah Indonesia. Tentu ada mendengar pendapat para ahli yang melihat perkembangan tingkat penularan di semua terukur ya, baik itu tingkat penularan, tingkat kesembuhan, tingkat fatal ya, ketersediaan occupancy rate, bed occupancy rate di rumah sakit, ketersediaan perobatan dan peralatan, semuanya ini dihitung betul. Sebagai contoh misalnya PON di Papua, itu kan aktivitas yang masif kan. Nah, dibuka ya, dengan syarat-syarat. Ada syaratnya sudah 2 kali vaksin, syaratnya 25% kapasitas ya, itu harus terpenuhi.